semakin usia orang tua semakin tua, semakin sensitif yang wajib untuk dijaga. Bukan hanya melayan secara zahir, melayan perasaan. Dulu saya masih kecil tuh, kalau nak main guni, kalau nak menang saya minta doa kepada ibu saya, ibu doakan saya menang main guni. Menang juga. Menghormati orang tua itu bukan hanya menghormati dengan kita melayan, tapi menjaga perasaan. Bagaimana menjaga perasaan orang tua untuk tidak kecil hati dengan anak? Bagaimana menjaga perasaan orang tua supaya tidak merajuk kepada anak? Bagaimana menjaga perasaan orang tua supaya tidak disaingi dengan orang lain yang disayangi oleh anaknya? Semakin orang itu sudah berusia lanjut, semakin sensitif. Jangan sampai anak lelaki menampakkan perhatiannya lebih kepada istrinya di hadapan ibunya. Nak bermusyrah dengan istrinya di rumah, depan ibu, nah, ibu number one. Istri pula, Allah, awak ni dulu kan emak awak daripada saya. Kan bagus dapat anak adalah suami yang hormat kepada ibunya. Mahu barakah dalam hidup atau tidak? Faham dong? Semakin usia orang tua semakin tua, semakin sensitif yang wajib untuk dijaga. Bukan hanya melayan secara zahir, melayan perasaan. Supaya tidak tergores dengan sikap anak. Nah. Tahukah apa yang menyebabkan Uwais Al-Qarani itu diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahukah apa yang menyebabkan Uwais itu yang boleh meraih darjat sahabat kepada Nabi tapi tidak dapat darjat itu disebabkan oleh kerana menjaga ibunya? Itu Uwais Al-Qarani hidup di zaman Nabi tapi tak jumpa dengan Nabi. Apa sebabnya tak jumpa? Disebabkan sibuk menjaga ibunya. Dia daripada Yaman. Nak pergi ke Madinah tak ada masa. Disebabkan jaga ibu. Faham tak? Kita punya zaman sekarang ada meeting. Ibunya entah letak di mana. Faham tak? Ini Uwais Al-Qarni dia jaga ibunya sehingga tak dapat berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi perbuatan itu perbuatan yang dianjurkan dan disyariatkan. Oleh sebab itu, Allah beri wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, bagi tahu ada seorang bernama Uwais bin Amir daripada kabilah Murad, asalnya daripada Yaman. Dia ada seorang ibu yang dia bakti kepadanya. Dia dulu kena penyakit sopa. Allah kasih sembuh kepadanya kecuali satu bahagian di bawah ketiaknya sebelah kiri. Sifatnya diperincikan. Nabi bercerita kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kamu jumpa dengan orang ini, kalau kamu jumpa, kamu minta doa kepada dia supaya dia mendoakan kamu berdua, semoga Allah mengampunkan kamu berdua. Minta kepada dia doa itu. Siapa yang disuruh? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Oh, bukan calang-calang sahabat. Disuruh minta doa kepada orang yang darjatnya lebih rendah daripada Sayyidina Umar, daripada Sayyidina Ali, yaitu Uwais. Kemuliaan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali lebih daripada Uwais. Apa sebabnya dua-dua orang yang mulia itu disuruh minta doa kepada Uwais? Yang pertama, supaya kita tahu betapa besarnya, tingginya kedudukan orang yang dia berkhidmat kepada orang tuanya. Betapa mustajabnya doa orang yang berbakti kepada orang tuanya. Sehingga Sayyidina Umar, Sayyidina Ali datang minta doa. Walihada, kalau ingin minta doa selagi orang tua masih ada, ha, itulah mustajabnya doa itu. Faham tu? Dulu saya masih kecil tu, kalau nak main guni, kalau nak menang saya minta doa kepada ibu saya. Ibu doakan saya menang main guni. Menang juga. Faham tak?
Jadi doa orang tua itu bukanlah nak minta menang main guni itu, tapi orang itu menjadikan kedua orang tuanya adalah pintu untuk mendapatkan doa mustajab. Tapi hormat betul dengan orang tua. Tamam? Selagi masih ada, yang masih ada.